Semoga informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan. Assalamualaikum Widya. Waalaikumsalam Pak Azri. Tumben ya. Iya, assalamualaikum. Benar kan? Kayak mana lah Widya, semangat ini. Oh, kenapa udah mau lebaran? Benar, kurang lebih kan satu minggu lagi nih kita akan merayakan Idul Fitri. Kalau berbicara tentang Idul Fitri pasti identik dengan baju lebaran. Widya udah ada baju lebaran? Oh, udah, alhamdulillah. Atau biar kita lebaran cari ini sih ini. Widya mudik, Wid? Alhamdulillah mudik sama mudik, kayak ya. Bang Azri. Berarti selain baju lebaran, Wid, ada yang mau aku ingatin. Apa tuh? Kan kita udah kerja nih, pasti THR untuk keluarga, bocil-bocil. Aduh, kan? Aduh, itulah yang menjadi beban kadang-kadang. Jadi, yang sebenarnya jadi beban ya? Gimana Wid, udah ada ininya? THR-nya? Udah, alhamdulillah udah mulai disiapin, tapi karena bocilnya juga gak banyak, jadi gak banyak juga pengeluaran. Itu ngasih yang ini, dalam bentuk yang besar atau ada yang ukuran-ukuran kecilnya, Wid? Ada yang besar, kecil. Ada yang kecil, pokoknya kita variasi. Pokoknya Widya udah persiapannya udah mateng, Bang. Berarti Widya kemarin nukar nih lah ya? Iya, Bang. Gimana Widya nukar? Kalau Widya kemarin ke BI-nya langsung, ke BI. Gitu. Kalau aku kemarin Wid ini, tukarnya di pinggir jalan itu, kena cas lagi Wid. Aduh, itu makanya Abang jangan tukar-tukar ke situ. Kenapa Abang tukar-tukar ke situ? Mau cepat kemarin Wid, supaya nggak ngantri kan. Tapi karena kan jadi kena ini ya Bang, kena cas kan. Iya. Tukar 1 juta, kena casnya 100 ribu. Aduh, sayang juga. Padahal 100 ribu bisa kasih Widya loh Bang. Benar sih, benar-benar. Tapi ngomong-ngomong soal gimana penukaran uang gitu di apa namanya ketika momen-momen Idul Fitri begitu kan, ini asik kayaknya kalau kita ngobrol langsung sama perwakilan dari Bank Indonesia. Terus juga nanti kita bisa kaitkan ya Bang dengan bagaimana perekonomian kita bisa bangkit. Benar. Begitu ya. Dan nanti juga kita kaitkan terkait tentang bisnis jasa penukaran uang yang banyak ataupun marak ini ada di pinggir-pinggir jalan kota-kota besar. Betul, sepertinya. Betul. Widya punya siapa hari ini Widya? Oke, hari ini di samping Widya aja lah langsung ya, karena sama-sama Widya, Widya kenalin juga ada Mbak Prawidya di sini. Seperti biasa Bang Adri. Sudah malang melintang Mbak Prawidya. Betul. Ya. Betul. Pagi Mbak Prawidya. Pagi. Iya. Kalau di sebelah saya Win, ini Bapak ini tampan sudah pastinya, intelektual pastinya. Betul. Ada Pak Aska Subhan Aminurido, selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Semangat Bang Azril. Oh iya, semangat. Itu. Sehat Pak. Alhamdulillah. Aduh, berarti narasumber hari ini Mbak Prawidya sehat, Pasca juga sehat, kita juga harus sehat, dan pemirsa juga harus sehat menjelang Lebaran Idul Fitri. Betul. Oke, langsung aja lah Bang Azril. Kan Bang Azril yang sempat ngalamin. Benar. Ya, kena cas 100 ribu. Ada mungkin yang mau ditanyain langsung? Pasti dong, saya mau langsung ke Pak Aska ini. Pak, ya. Pasca Lebaran, mohon maaf, untuk lebaran kali ini, ketersediaan dari penukaran uang pecah yang ada di BI ini seperti apa? Dan mekanismenya agar bisa masyarakat kita melakukan penukarannya ini juga seperti apa, Pak? Oh iya, terima kasih Bang Azril, kemudian juga Kak Widya, Bu Prawidya, dan juga para pemirsa. Ini ketersediaan uang rupiah yang disediakan Bank Indonesia ini untuk mencukupi kebutuhan uang manakala kita Ramadan dan juga Lebaran Idul Fitri, itu kan kebutuhannya meningkat. Benar. Tuh pada belanja, pada berkonsumsi. Nah, kami itu menyiapkan sekitar 5 triliun. Nah, itu nolnya berapa ya, 5 triliun ya? Kurang lebih cukup untuk kira-kira masyarakat bertransaksi di saat Ramadan dan Lebaran nanti. Itu sebesar itu kurang lebih. Ya. Kalau mekanisme sendiri Pak, agar masyarakat bisa melakukan penukaran uang pecah tersebut seperti apa? Iya, jadi mekanismenya penukaran uang ini yang banyak dan besar itu sebenarnya dilakukan oleh perbankan. Nah, perbankan itu ada istilahnya bank umum, ya sebut nama lah kayak BRI, BCA, dan yang lain-lain. Itu ada di 142 titik, jadi cabang-cabang bank. Itu sebenarnya itu tempat penukaran uang yang paling besar. Kemudian juga ada bank-bank kecil yang biasa disebut dengan bank perkreditan rakyat. Itu ada 32. Ya, ada 32
bank perkreditan rakyat yang juga menukarkan uang. Nah, itu uang-uang itu sudah disiapkan Bank Indonesia untuk disalurkan melalui perbankan itu. Namun, ada juga, nanti saya cerita, nanti saja karena ada lengkap, Bank Indonesia juga membuka secara terbuka tetapi dengan suatu aplikasi. Jadi, 2 tahun ini selama pandemi itu Bank Indonesia tidak melakukan penukaran uang secara terbuka. Biasanya kita bersama perbankan, ada mobil BI, kemudian ada uangnya, kemudian pada mengantri, kurang lebih seperti itu pada tahun-tahun sebelum pandemi. 2 tahun ini tidak. Wow. Tahun ini dibuka sedikit. Nah, itu ada yang di Kompleks Jalan Elang setiap hari Rebo selama bulan puasa kemarin. Kemudian ada juga hari kemarin dan hari ini di Bank Indonesia, tetapi harus dengan aplikasi yang bernama Aplikasi Pintar. Aplikasi pintar itu nanti masyarakat membuka aplikasi itu, kemudian mengisi berapa kebutuhannya. Memang dipatok ya, maksimal itu 3,8 juta. Nah, 3,8 juta itu rinciannya ada yang 2 ribuan, kemudian 5 ribuan, sampai kurang lebih sampai 20 ribuan. Itu kalau di total 3,8 maksimalnya yang per orang. Yang artinya pecahan terkecil juga tersedia untuk dari Bank BI, seperti iya, uang sampai 1 ribu, sampai dari 2 ribu. Kalau untuk uang koin gimana, Pak? Oh enggak, kalau uang koin sementara enggak, ya? Enggak. Okay, iya. Okay. Yang paling kecil 2 ribuan sampai dengan 20 ribuan. Jadi ada yang namanya uang pecahan besar. Benar. Nah itu 50 sama 100. Kemudian uang pecahan kecil atau UPK itu dari 2 ribu sampai 20 ribu. 2 ribu, 5 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Oke, okay, baik. Baik. Oke, okay. Mbak Prawidya ini melihat fenomena ya, kalau kita bisa katakan ketika menjelang Idul Fitri banyak nih masyarakat yang berbondong-bondong untuk menukarkan uang. Ada yang langsung ke bank, ada yang seperti Bang Azril juga mungkin langsung memanfaatkan jasa yang ada di pinggir jalan. Nah ini fenomena yang seperti ini, Mbak melihatnya seperti apa? Oke, kalau melihat fenomena seperti ini sebenarnya sudah kultur ya, rutin. Karena dalam budaya kita ini kalau namanya Lebaran, itu ada ngasih uang THR. Benar. Istilahnya uangnya raya ya, kalau masih kecil ya. Sehingga nanti di awal seminggu sebelum Idul Fitri itu orang akan melakukan penukaran uang. Sebelum COVID itu yang saya tahu di Medan di Lapangan Merdeka itu antri panjangnya luar biasa. Benar. Dan ke bank-bank yang orang yang tahu mungkin dia ke bank. Tapi orang tahunya tuh puncaknya tuh di Lapangan Merdeka dulu, itu antri panjang. Nah itu memang kebutuhan tadi orang, kalau sekarang nih saya bilang di Medan, tapi sebelum COVID ya, mungkin masih ada 2 ribu, tapi sekarang ini kayaknya paling rendah kalau di kota Medan tuh 5 ribu nukarnya. 5 ribu ke atas dia pecahannya, kalau 2 ribu tuh udah enggak. Nah, jadi ini memang fenomena, karena tadi kan dari Bank Indonesia juga udah nyiapkan, ini memang menjelang Ramadan sampai nanti Lebaran, itu transaksi atau permintaan daripada masyarakat meningkat. Budaya kita selain nanti bagi-bagi uang eraya, kemudian pulang mudik, itu juga demand-nya juga tinggi, sehingga kan membutuhkan dana. Benar. Gitu ya. Ada yang masih menggunakan cash, tapi sekarang pun sudah nggak menggunakan cash itu juga ya Pak. Ya. Karena itu itu wewenang dari Bank Indonesia, bukan berarti oh cetak uang aja, enggak. Karena Bank Indonesia itu punya kebijakan namanya menetapkan jumlah uang beredar. Benar. Itu namanya money supply bahasa ekonominya, itu udah dia. Berapa triliun ini di triwulan kedua misalnya ini kan, karena ada melebaran udah tahu. Nah berapa yang akan dibuat untuk cash, kayak tadi untuk Sumatera Utara 5,2 triliun ya Pak. Saya lihat Jawa Tengah 7, sekian triliun, udah pasti itu jumlah penduduk. Medan ini nanti ini orang udah mulai bergerak. Sama Medan nanti mulai sunyi, sama kayak Jabodetabek. Itu kalau kita lihat, itu kan semuanya permintaan. Saya dari aspek ekonomi itu adalah ruh positif. Benar. Kalau ada permintaan itu berarti ada produksi. Kalau ada produksi berarti ada lapangan kerja, walaupun momennya dalam 1 bulan. Nah disitulah biasanya inflasi bergerak. Kalau kata inflasi dalam orang ekonomi itu bukan malapetaka. Sepanjang inflasi itu karena demand dan itu dipenuhi dengan kekuatan daya beli, itu akan menggerakkan roda ekonomi. Driven ekonomi itu akan kencang.
Nah, karena budaya kita bukan hanya jalan, kalau di rumah namanya lebaran, dari mulai pintu pagar sampai pintu belakang semua berubah, sampai alas kaki pun diganti. Benar. Nah, itulah dia permintaannya, bahasa saya namanya inflasi ini disebabkan karena demand pull inflation, karena permintaan. Sebagai ekonom, kita yang belajar ekonomi, ya ini driven ekonomi. Dan kenapa ini saya bilang luar biasa sekarang, bukan hanya di Medan, di kota-kota besar, di Indonesia, seluruh Indonesia. Lihat sekarang ini macet di mana-mana, kan memang udah gitu kulturnya. Dua tahun terakhir, 2020, itu kayaknya agak melempem, karena kan COVID. Orang nggak berani ini semua, tapi sekarang itu orang udah mulai seperti kemarin. Tetapi sekarang pembagian uang THR-nya itu udah macam-macam sih. Saya punya ponakan di Jakarta, nggak pulang, ada GoPay-nya, maaf nih. Terus mau transaksi digital sudah seperti itu, yang keponakan yang dekat juga udah ini aja, tinggal ngisikan yang dia gunakan. Dia maunya apa, tinggal transaksi aja. Jadi sudah mulai mengurangi yang cash. Yang cash itu dikasih memang yang masih umur-umurnya, itu yang dikasih. Baik. Orang tua pun yang lansia, yang dia kalau dapat uang, dia lebih senang megang uang. Dia kan nggak tahu dengan transaksi digital. Tapi kalau keluarga yang sudah ini, itu lebih bagus dia transaksi digital. Jadi nggak megang secara cash, itu udah lebih enak. Itu bagi orang yang artinya kelas menengah ya Pak ya. Kalau di kota-kota besar, kelas menengah itu sudah seperti itu transaksinya. Baik. Saya rasa itu menggairahkan, kalau saya itu menggairahkan ekonomi. Hal yang positif berarti ya? Iya, triwulan 2 pasti indikator makroekonomi itu akan naik. Namun Widya juga Mbak Perwidya, ini kita berbicara tentang penukaran uang ini, katakanlah tadi dari Pak Aska bilang dari nominal terkecilnya adalah 2.000. Pasti pemirsa yang di rumah mungkin dalam kategori finansialnya bagus, ingin menukar lebih banyak lagi dengan jumlah, katakanlah mungkin bisa per orang tadi dibatasi dengan 3,8 juta, ya Pak Aska. Ini yang di aplikasi pintar. Yang di aplikasi secara, pintar. Di luar ya, di luar perbankan. Benar. Kalau perbankan itu menjadi kebijakan masing-masing bank. Gitu. Benar. Ya. Lantas syarat dan ketentuan yang harus diketahui oleh masyarakat agar bisa mendapatkan pecahan tersebut di Bank BI seperti apa? Iya, tapi sebelum ke situ boleh cerita ininya dulu boleh. Ya, kayak filosofinya dulu lah sedikit ya. Jadi penukaran uang itu berasal dari kebijakan Bank Indonesia yang namanya Clean Money Policy. Tujuannya apa? Membuat uang bersih sebenarnya maksudnya adalah uang itu lama-lama kalau dipakai kan akan lusuh. Benar. Gembel gitu ya. Nah, uang-uang itu akan ditarik oleh Bank Indonesia dan digantikan menjadi uang baru lagi, dicetak uang baru sebagai pengganti uang yang lama. Nah, pada saat mengganti uang yang lama menjadi baru, itu diambil momen gitu ya, biasanya pada Lebaran, pada Natal dan Tahun Baru, meskipun di dalamnya juga Bank Indonesia tetap mencetak uang setiap tahunnya, baik untuk menambah kebutuhan ekonomi maupun untuk mengganti uang lusuh. Benar. Namanya Clean Money Policy. Nah, salah satunya momen yang paling pas itu menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Nah, itu. Jadi itu sebenarnya proses untuk menukar uang lama menjadi uang baru sehingga uang ini menjadi fresh, uang ini segar, uang ini clean. Tidak lusuh kan? Geli kalau kita pegang uang yang lusuh. Kita pengennya pegang uang baru maunya ya. Ya tidak selalu baru sih, tetapi istilah kita namanya uang layak edar, ule. Ya, itu seperti itu. Gitu. Lantas untuk syarat dan ketentuannya agar bisa masyarakat menerima pecahan mulai dari 2.000 hingga tertingginya itu ya, seperti ini apa? Ini bicara sebenarnya bagian kecil saja ya untuk penukaran uang. Ini kan sudah dilaksanakan di Bank Indonesia. Meskipun cuma 2 hari ini membuka pelayanan yang sifatnya terbatas. Kemudian di Komplek Bank Indonesia itu tiap Rabu dari mulai awal Ramadan itu juga sudah dilaksanakan. Kemarin juga 2 hari ada pameran di PRSU, ya. Itu juga kami buka. Oke. Iya. Jadi syaratnya cukup mengisi di aplikasi pintar. Nanti di situ ada KTP-nya ya. Jadi nggak bisa orang itu akan daftar lagi karena itu keblok nanti nomor KTP-nya. Kalau sudah daftar nggak bisa lagi daftar lagi gitu. Jadi itu bentuk pemerataan. Ya. Nggak bisa orang punya uang 100 juta datang, saya mau tukar 100 juta, nggak bisa. Nggak bisa ya. Itu maksimal cuma 3,8 saja. Yang berdasarkan yang aplikasi ya Pak? Iya betul, nanti ditulis di situ, nggak 3,8 itu memang hitungan kita dari 2.000-an
2000 itu kalau 100 kan 200. Yang kemudian 5000-an kan 500, terus begitu. Benar. Sampai maksimal yang 20000-an, itu 2 juta. Nah, totalnya itu 3,8. Tidak harus seperti itu. Saya mau tukar yang 10000-an aja, tapi maksimalnya ya 3,8 aja masih bisa. Masih bisa. Karena di sini maksudnya adalah untuk pemerataan gitu. Dan juga tidak bisa orang punya duit banyak nukar banyak gitu. Kita atur, tapi itu bagian kecil dari mekanisme penukaran uang di BI. Besarnya, yang paling besar, uang-uang kita itu sebelum Ramadan sudah disebar ke seluruh bank. Tadi mohon maaf saya keliru, 124 cabang atau capem bank di Medan ini, di wilayah Medan. Kemudian ada 32 BPR di Medan dan sekitarnya. Itu sudah disebar uang-uangnya, tukarkan kepada mereka. Nah, itu kebijakan mereka bisa beda-beda. Oke. Okay. Tergantung bagaimana layanan kepada nasabah. Tapi sudah sepertinya sudah kita bagi gitu di perbankan. Itu uang baru sudah dikirim ke sana. Yang disebarkan atau melalui Bank Indonesia itu relatif kecil saja. Itu bentuk kami melayani. Gitu. Baik, tidak ada istilah kena cas ya Pak untuk melakukan perkara? Oh enggak ada. Jadi Bang Azril ya? Nul, charge-nya nul. Nyesal juga sih, Wit. Oke, okay. Pak Aska, berarti kalau misalnya dalam minggu ini masih ada masyarakat yang ingin menukarkan uang, iya. Kapan waktunya Pak? Ini terakhir. Tinggal mohon maaf ini ya. Hari ini tuh tinggal di Bank Indonesia gitu ya, tetapi memang hamin satunya itu harus tukar di Pintar ya. Ini contoh yang lengkapnya, tapi mohon maaf nih, jangan marah ya, ini udah lewat ini. Ini misalnya di Komplek Bank Indonesia Jalan Elang itu tanggal 6, 13, 20, 27. Okay. Nah ini masih ada hari ini. Kemudian di Pekan Ramadan Sumatera Utara, nah ini tanggal 21, 22, maaf udah lewat. Kemudian layanan penukaran di rest area. Oke. Ini tanggal 25 dan tanggal 26 ya. Ini juga melayani bagi orang-orang yang lewat di tol. Kemudian di penukaran di halaman kantor Perwakilan Bank Indonesia itu 26, 27. 27. Iya, jadi masih besok juga ya. Nah kemudian yang paling besar sebenarnya itu di 124 titik penukaran di perbankan. Dari sejumlah 32 bank gitu ya, itu titik-titiknya ada 124 dan 32 titik di BPR. Ini yang paling besar sebenarnya di perbankan, yang untuk melayani nasabah-nasabah perbankan. Teman-teman pastilah menjadi salah satu nasabah perbankan lah pada umumnya ya. Baik. Datanglah ke bank masing-masing gitu untuk melakukan penukaran uang. Baik. Oke, Mbak Prawidya, ini berarti kita bisa katakan dampak positifnya adalah bisa meningkatkan perekonomian kita juga nih. Apakah dengan sudah 2 tahun ini banyak dibatasi kegiatan lebaran dari masyarakat, nah sekarang setelah diperbolehkan untuk mudik, boleh lebaran untuk bareng-bareng dengan keluarga lagi, apakah jadinya euforia itu kemudian membuat ekonomi bisa lebih pesat lagi gitu, Mbak Prawidya? Ya, seperti yang tadi saya katakan, ini kan memang sudah budaya. Karena pandemik kemarin 2 tahun kan mandek. Ekonomi mandek, mungkin penukaran uang juga berbeda dengan yang normal. Nah sekarang mulai dibuka, maka orang mulai lagi. Di situ sebenarnya terekam ya, kalau bicara secara logis, itu kelas menengahnya Indonesia itu memang sudah mulai naik di atas. Jadi ketika ini sudah boleh lagi balik, berkumpul lagi sama keluarga mudiknya, jadi kalau saya bilang warna daripada demand kelas menengah itu mewarnai. Betul. Karena memang di Indonesia sekarang kelas menengah Indonesia itu naik, bonus demografi, usia produktif, dan itu kelas menengah. Dan dari sisi permintaan itu memang didominasi oleh kelas menengah, walaupun ya kelas atas ada tinggi, tapi kalau dia paling gede itu struktur populasinya, ini paling banyak, udah pasti putaran uang, cash flow itu juga paling banyak di situ. Sudah pasti kalau demand-nya ada, berarti permintaan pasar ada, supply akan mendukung, supply berarti ada kerja. Kerja berarti ada produksi, ada orang yang bekerja akan dapat upah, ekonomi bergulir. Jadi di situ kalau ngelihatnya saya bilang, iya kemarin sudah nampak recovery di akhir tahun. Tapi ini pembuktiannya kenapa? Karena ya Indonesia penduduk muslim kan sangat dominan. Sehingga kultur daripada perilaku budaya kita puasa dan lebaran seperti itu menggerakkan roda ekonomi. Yang tadi saya bilang, ya artinya memang seperti itu, apapun ceritanya naik, harga minyak goreng naik, iya tapi tetap antrinya itu luar biasa. Benar. Kemudian naik harga gula untuk buat cake, buat cookies,
ya orang tetap juga mesennya. Yeah. Cuma memang sekelompok orang-orang yang sudah makin logis mungkin si saya nih, saya karena orang ekonomi, ngelihat seperti itu, budaya yang konsumtif itu sudah mulai saya kurangi untuk yang makanan, ditambah usia. Okay. Jadi harus dikendalikan, kan gitu. Paling, ya, kemudian di era digital tadi, betul, saya justru memilih betul yang seperti itu, sambil anak-anak juga udah bisa tuh yang ABG ke atas tuh udah bisa dia kendalikan. Kapan dia butuhkan, itu juga bisa simpan, nggak mesti sekarang dia gunakan, dia bisa kapan aja. Kalau sudah megang uang cash, itu akan lebih cepat dia menggunakannya. Betul. Jadi saya tuh sambil melakukan seperti itu, sambil melakukan edukasi secara nggak langsung. Jadi nanti ekonomi itu tetap dia bergerak. Nanti habis lebaran kalau nggak jatuh, nanti gitu lagi. Jadi ini kan tetap, itu yang penting pun tren dia seperti itu. Okay. Tapi titik kuncinya adalah recovery ekonomi memang sudah kelihatan. Sebenarnya. Jadi kalau orang yang nggak tahu selalu negative thinking, ini apa nyatanya, kok dia nukar uang, kok dia belanja, yang lebih anehnya kemarin kok bisa antri beli baju, saya lihat di pasar Tanah Abang, Pak, apa nggak pakai baju, sampai kayak sama antri sama minyak goreng, gara-gara pakai TikTok katanya, betul, toko itu, oh, gitu, ah, iya, itu, iya. Jadi semua kan disalahkan, soal nggak bisa, karena 2 tahun yang biasanya dinamika orang belanja, kan nggak bisa. Ini sekarang orang mau beli lagi, mau belanja baju, dibuatnya menggunakan digital, dan ternyata demand-nya sampai antriannya kayak minyak goreng, saya lihat di Tanah Abang. Itu kalau saya lihatnya rekam, bahwasanya itu adalah recovery ekonomi. Jadi itu fakta. Jadi jangan lagi terus negative thinking ya, Pak. Itu sudah bukti dari sisi permintaan, baik itu makanan, non-makanan pun sudah tinggi dia. Baik. Saya lihat seperti itu. Oke, recovery ekonomi sudah mulai terlihat ya. Alhamdulillah, yang artinya Widya, ekonomi baik, pasti masyarakat juga akan senang dan juga berdampak terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat kita. Nah, pasca ini kita berbicara tentang penukaran uang ini, pasti ada masyarakat di sana yang ingin menukarnya kategori besok atau menundanya. Yang artinya, kapan dan waktu yang tepat? Apakah jam pelayanannya ini ada batasannya, dan juga orang yang akan masuk untuk melakukan penukarannya ini ada juga jumlah batasannya? Oh iya. Ini kita bicara bagian kecil saja loh ya, kalau yang penukaran di konteks di Bank Indonesia. Karena bagian besarnya itu sudah mulai dari awal Ramadan sampai sekarang di perbankan ya. Yang kita-kita ini adalah yang Bank Indonesia jadi kayak ada khusus tetapi terbatas gitu ya. Tadi yang saya ceritakan harus melalui aplikasi, per hari cuma 400 orang, itu supaya tidak ada kerumunan ya. Ini masih juga masih COVID sebenarnya. Kemudian juga hanya beberapa hari saja, ini bentuk membantu layanan selain layanan oleh perbankan. Tapi kalau boleh saya ingin menyambung tadi dari Bu Prawidya, itu ada hal yang menarik menurut saya, ada dua hal gitu ya. Satu, mengenai konsumsi ini meningkat karena ekonomi juga mulai mulai bagus, bangkit. COVID mulai melanda, itu sesuatu yang bagus dari sisi pertumbuhan ekonomi ya Bu ya. Ini pelan-pelan kita akan bangkit ekonominya dan mudah-mudahan menuju normal. Akan tetapi, nah ini ada akan tetapinya, yakni kita di saat seperti ini perlu belanja bijak. Nah, mungkin Bang Azil duitnya banyak, tapi ya misalnya duitnya berapalah, berapa miliar gitu ya. Amin. Ya jangan sekian miliar, yang disisain berapa miliar lah gitulah, kurang lebih artinya. Ada bagian-bagian yang kita harus bijak di dalam membelanjakan meskipun kita punya uang gitu. Benar. Ya. Bagus juga untuk ditabung, selain juga untuk investasi, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang menarik banget yang menjadi perhatian Bank Indonesia adalah digitalisasi ekonomi. Nah, tadi nggak zaman lagi loh, nanti ke depan itu mungkin anak cucu kita tuh nggak dikasih uang. Benar. Pah, mah, kakek, nenek, top up dong GoPay saya. Top jadi up gak ada alasan gak bisa ngasih THR ya. Iya juga, HP-nya dong. Langsung di top up, kurang lebih seperti itu. Nanti ke depan itu sudah tidak mekanisme itu. Budaya bisa berubah kan. Nah, nanti kita lihat saja nanti. Pelan-pelan itu sudah ada pemberian THR secara non-tunai, secara digital, cashless. Benar. Negara itu akan makin berkembang manakala cashless-nya itu berkembang, begitu, kurang lebih seperti itu. Makanya kita punya QRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. Itu yang kita punya istilahnya platform terkini. Jadi kalau abang punya GoPay,
Kak Widya punya OVO, nah itu dikriskan. Kalau dulu OVO harus OVO, GoPay harus GoPay, link aja dijadikan satu. Nah, ngetap di merchant, di toko, pakai kris untuk mendukung transaksi tunai. Baik. Karena itu akan, bahasa kita itu agak manja-manja dikit gitu. Namanya acemumu'ah. Acemumu'ah. Tahu nggak acemumu'ah? Acemumu'ah itu bahasa Jawa cepat. Ya? Nah, cepat. Oh, bukan bahasa Jawa ini. Cepat. Okay. Ce itu cepat. Mu, mudah. Munya lagi murah. Murah. Nah, ahnya apa? Itu aman dan handal. Oh, ah, iya, gitu. Itu keunggulan transaksi non-tunai kurang lebih seperti itu. Nanti ke depan kita akan makin kurang bawa dompet. Zaman sekarang Bu Prawidya ini akan bingung kalau ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. Pasti gitu ya Bu ya. Benar sekali. Gitu Bang ceritanya zaman sekarang Bang. Baik. Tapi Widya ini masih ada juga yang bentuk pertanyaan mungkin di luar sana adik-adik juga pernah mendapatkan uang pecahan Rp75.000. Oke, okay. Widya belum pernah dapat loh Rp75.000. Saya juga mendapat Widya. Apakah juga diberlakukan juga untuk melakukan penukaran menjelang Lebaran ini? Karena sepengetahuan saya dan saya lihat untuk penukaran jasa uang yang ada di pinggir-pinggir jalan itu tidak ada untuk uang 75.000. Apa terbatas hanya di Bank Indonesia Pak atau di Komplek Elang? Iya, jadi khusus pecahan 75 ini saya jelasin dulu ya pecahan 75 itu apa? Itu semacam uang peringatan kemerdekaan RI per 25 tahun. Wah, itu tahun ke-25 peringatan itu bentuknya ada koin kayak koin emas. Ke-50 juga begitu. Jadi keluarnya itu setiap 25 tahun. Okay. Nah, yang ulang tahun ke-75 dicetak uang pecahan 75.000. Itu souvenir atau uang? Itu uang. Itu uang. Bisa transaksi. Untuk, tapi kayaknya begitu dibelanjakan langsung disimpan itu. Nggak dibelanjakan lagi. Eman-eman apa bahasa Jawanya itu eman-eman. Sayang gitu kan. Jadi memang pada tahun itu, ulang tahun ke-75 itu dicetak 75 juta lembar. Sekali cetak, tidak dicetak lagi. Baik. Dan sekarang sudah sangat tipis ya untuk kepentingan-kepentingan Bank Indonesia untuk souvenir saja sehingga bukan souvenir sebenarnya itu juga uang gitu bisa dibelanjakan. Tapi masih bisa kan didapatkan oleh masyarakat dengan menukarkan langsung ke bank-bank yang terkait? Kalau secara terbuka sudah sedikit banget persediaan kami karena memang itu utamanya diedarkan pada tahun itu untuk istilahnya itu apa ya? Untuk kemeriahan ulang tahun diedarkan uang itu uang khusus nanti kita baru akan ada uang-uang yang model kayak gitu lagi tahun ulang tahun ke-100 nanti sudah saya duga. Jadi disimpan itu nanti suatu saat harganya nggak cuma 75.000 itu bisa berlipat karena bisa untuk investasi kali ya. Siapa tahu nanti Widya di Jambi ponakan Widya juga kan minta yang 75 bisa untuk ngasih taunya kasihkan aja Widya nanti yang pecahan 5.000, 10 dan 20.000. Kalau yang anak kecil jangan minta 75.000, kasih 10.000 aja. Kasih 10.000. Masih bincang hangat dan juga masih berdiskusi tante hangat yang kami. Pelit ini, bersama dengan Mbak Prawidya dan juga Pak Askar dan tentu saja masih akan kami tanya-tanyakan seputar tentang penukaran uang ini pemirsa, tapi kami rehat sejenak pemirsa. Temukan informasi terpercaya bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tangkapan publik. Soal penukaran uang ya Bang ya, apa kaitannya dengan kemudian bangkitnya perekonomian kita gitu luar pasti biasa. Kalau gitu Widya coba nanya juga nih ke Pak Askani terkait dengan banyaknya masyarakat yang menukarkan uang tapi tidak di Bank Indonesia langsung Pak begitu. Ada banyak mungkin jasa-jasa calo gitu yang ada di pinggir jalan yang kemudian dimanfaatkan juga oleh masyarakat. Nah dari Bank Indonesia melihat adanya masyarakat yang menukarkan uang dengan jasa calo seperti itu gimana nih tanggapannya Pak? Iya Kak Widya ini fenomena umum, kebetulan saya sudah bertugas di berbagai daerah atau berbagai kota itu
selalu klasik itu seperti klasik, itu. Ya. Ya, jadi mereka pada berdagang lalu dekat-dekat di area kantor BI itu dimanapun di seluruh Indonesia hampir seperti itu. Tapi perlu saya jelaskan bahwasanya mereka ini yang berdagang uang itu sebenarnya statusnya itu ilegal gitu ya. Tidak diperkenankan sebenarnya yang bisa melakukan penukaran itu sebenarnya ya hanya di perbankan dan juga di Bank Indonesia. Baik. Karena ada secara umum ada dua resiko kalau nggak hati-hati ya. Yang pertama adalah benar nggak kalian hitung itu jumlahnya. Kalau misalnya satu pak itu 100 itu harus benar-benar dihitung jumlahnya 100 gitu ya kalau dimanapun lah transaksi. Kemudian yang kedua ada susipan uang palsu nggak gitu misalnya di situ kalau kita nggak waspada gitu lah. Nah kalau di perbankan melalui Bank Indonesia insya Allah itu cukup terjamin lah ya ketimbang yang ada di lapak-lapak yang mohon maaf lah kita sebut sebagai yang tidak resmi atau kasarnya mungkin ilegal gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik. Menyambung keterkaitan pembahasan dari Pasca dan juga Widya tadi, saya mau ke Mbak Prawidya ini. Berkaitan tentang penukaran jasa uang ini banyak yang beredar ataupun marak di pinggir-pinggir jalan kota besar. Pastinya aksesibilitas masyarakat yang ingin cepat tanpa antri katakanlah, ataupun yang tidak mengerti tentang sophisticated technology ataupun aplikasi yang diberikan oleh Bank BI ini menjadi salah satunya. Pasti memberikan efek positif dan negatif. Seperti apa selaku ekonom Mbak Prawidya melihatnya? Baik, tadi ini karena lagu juga ya tentang informasi. Kemudian kebijakan itu harus sosialisasi agar masyarakat itu smart. Nah, smart consumer itu penting sekali. Sehingga yang diambil kebijakan pas dia, efisien dan efektif. Jadi kalau masalah tadi itu kan sudah jelas resmi. Ada Bank Indonesia tapi yang paling gede itu justru di bank-bank. Bank konvensional dan ditambah dengan BPR. Artinya kan itu meluaskan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan informasi. Di sini juga saya titip pesan ini Pak di Bank Indonesia. Sosialisasi dari bank konvensional itu lebih lambat ya Pak. Jadi tergantung kita kenal atau tidak. Itu pengalaman saya. Itulah mungkin BI nanti bisa mengingatkan dan sambil mengawasi sehingga masyarakat tahu kalau enggak kenal enggak tahu kita di situ bisa nukar uang. Berarti the power gitu. Of insider ya, Mbak. Iya, itulah dia pentingnya informasi. Kenapa kalau kita nukar ke bank resmi itu enggak mungkin dia uangnya palsu. Dan itu nanti dihitung pakai mesin. Enggak mungkin dia ada yang tertinggal berkurang gitu. Kalau yang di pinggir ini, waduh, itu kemungkinan ada uang palsunya, kemudian kita kena cas lagi seperti tadi, 1 juta kena 100 ribu, ya udah berapa kerugian kita? Akan disitulah perlunya informasi. Saya kemarin lihat tuh Pak di jalan dekat-dekat lah dari kantor Bank Indonesia, dekat lampu merah, dia nukarin sepeda motor sambil ini udah macet gitu, dia ngitung, ngitung-ngitung juga, saya ngelihatnya ini loh, aduh maunya di foto saya kemarin pengennya moto di sekitar situ, pengen nulis, itu buktinya, kan sekarang media online banyak gitu, itulah kuncinya, pentingnya sosialisasi. Seperti kami kan nanti di kampus tuh kan bisa juga perpanjangan tangan bank yang memang join sama universitas kita. Jadi kan bisa lebih mudah sehingga masyarakat bisa diminimalkan nanti sisi negatif seperti itu. Sambil pentingnya pembelajaran tadi. Nah, sambil lagi nanti dia diinformasikan tentang digital tadi. Baik. Dia punya uang simpan di tabungan, yang penting dia punya transaksi digital. Dia tinggal kayak tadi bukan mesti OVO sama OVO. Tidak, asal ada kris. Ya kayak supermarket yang di Medan nih juga nih, Pak, yang besar pun masih nggak ada. Saya bilang, masa saya mesti gini-gini lagi? Sekarang kan udah jangan sentuh. Sudah kita minta mana krisnya, tinggal truk, udah beres. Segala sesuatu tuh udah ini aja. Pegang uang dikit aja nggak ada masalah. Semua itu udah bisa pakai transaksi. Bayar parkir aja walaupun kemarin hampir wali kota. Kan perkara digital, itu penting kenapa? Dari aspek pemerintahan. Jadi uang penerimaan itu benar-benar masuk, nggak ada lagi dipotong-potong. Dan wali kota Medan bisa loh ngasih tip kemarin, ada yang dapat sepeda motor, itu luar biasa. Itulah digitalisasi itu bisa lebih mengefektifkan secara ekonomi. Jadi nanti ke depan, kayak saya udah mulai 2020 gara-gara COVID, artinya udah pakai digital. Untuk yang keluarga dekat, lebih bagus kasih digital aja.
Apakah berkaitan juga ini, Mbak, dengan pemenuhan ataupun ketersediaan jika masyarakat menukarnya langsung ke jasa penukaran uang itu bisa terpenuhi sesuai dengan keinginan mereka? Itu salah satunya, bukan? Ya itulah, dia kan udah nggak mau, dia nggak tahu tadi waktu misalnya. Kan informasi tadi nggak begitu jelas, dia pokoknya tahu di kita itu di dekat alun-alun kalau bahasa Jawa Lapang Merdeka, itu ada tuh tiap tahun dari dulu, dari zaman sebelum COVID, dari situ aja. Jadi orang tahu datang ke situ. Itu kan kenapa dia memang tidak pernah mau, tidak tahu dia dengan bank yang ada di dekat dia itu bisa nukarnya. Menurut saya itu penting, harusnya ada pakai, sekarang lah pakai media sosial media, kemudian ya pakai bentangan apalah, spanduk gitu ya. Itu kan orang sampai lewat, oh bisa di sini langsung sih, enggak. Jangan nanti di situ karena kenal. Belum tentu kita datang ke bank tahu itu bisa nukar atau enggak. Nah itu dia, Pak. Mungkin nanti ya, bisa. Terima kasih masukannya. Nah itulah dia. Pak Aska, mungkin tanggapannya, mungkin tahun depan bisa, Pak. Mungkin dipasang banner di depan Bank Indonesia. Atau mungkin dari sosial media juga lebih digenjotkan begitu. Iya. Kita sebenarnya kalau di era normal, tidak pandemi, mungkin kita bisa besar-besaran ya. Tetapi di era pandemi itu Bank Indonesia termasuk juga yang tidak terlalu besar, tapi sudah mulai membuka itu. Tadinya 2 tahun itu sama sekali kita membuka. Tapi memang Bank Indonesia prokesnya sangat ketat sekali ya, Pak ya? Untuk di kantornya sendiri begitu ya, maka ya, kurang lebih seperti itulah. Contoh kami tiap minggu itu harus antigen, harus PCR, itu gantian tiap minggu gitu. Untuk menjaga, karena ya kita kan salah satu lembaga yang mendukung perekonomian. Kalau sampai pegawainya ini, bank lain mungkin cabangnya ada yang tutup, bisa diganti cabang lain. Kalau Bank Indonesia tutup, nggak ada uang itu nanti di perbankan, nggak ada suplai uangnya. Karena kita satu-satunya lembaga yang memang mensupport perbankan di dalam pengedaran uang, itu yang jadi masalah. Nah, kemudian kembali lagi ke yang tadi itu, memang ya kita nggak mungkin mencetak uang sebanyak-banyaknya, dan kebutuhan orang itu juga sangat banyak. Kemudian juga ada tadi asymmetric information, nggak tahu kalau ternyata yang paling besar itu pelayanannya di perbankan. Bank Indonesia itu udah ngirim uang barunya itu ke perbankan, itu yang paling banyak. Kita tuh hanya sedikit lah, berapa persen saja itu yang disalurkan oleh perbankan. Ini saja di masa pandemi jadi sedikit lagi gitu dibanding yang misalnya saya pernah berinovasi di tugas saya sebelumnya, misalnya di BI Malang itu saya malah sewa gedung besar gitu pada waktu era normal, kasih AC, kasih musik itu nunggunya. Jadi tahun lalu sebelumnya ada yang semaput pingsan ya, nungguin panas kan. Sekali waktu itu pas 2019 saya coba itu di gedung yang besar, ada AC, wah, ribuan masuk di situ, gantian duduk gitu, enggakin duduk mereka antriannya, yuk berjejer-jejer, perbankan itu melayani bersama BI gitu. Itu mungkin nanti saya lakukan lagi manakala sudah COVID ini benar-bener normal gitu. Jadi lebih layak, bisa, lebih manusiawi gitu. Oke, oke. Kita harapkan di tahun depan bisa nih, Bang Adrian. Bisa, mudah-mudahan gitu. Jadi nyaman, ada band-nya, itu dikasih band, nunggunya duduk di ruangan AC gitu. Kita pasti menunggu revolusi dan inovasi yang dari BI-nya sendiri. Nah, itu pernah kita coba inovasi seperti itu, memberikan kenyamanan kepada penukar uang ketimbang ada mobil, antri, mengular, panjang, panas, ya, ada yang pingsan. Oke, baik. Itu salah satu upaya dulu ya. Mudah-mudahan pelan, tapi pasti tahun depan bisa lebih baik lagi pelayanan kami. Wait, saya mau ke Mbak Prawidya terkait tentang kajian ekonomi nih, yang menurut hemat saya dan juga beberapa referensi yang saya baca, bahwa sebenarnya untuk kajian ekonomi, kita menukar uang ataupun barang itu sesama dengan tunai ataupun nominalnya. Sedangkan yang kita dapat dari penukaran jasa uang ini tidak seperti itu. Apakah masyarakat kita ini sudah keliru dengan kajian ekonomi yang sudah ada? Sebenarnya bukan kajian ekonomi, itu sebenarnya logika aja. Kalau kita tadi kan, nukar uang itu kan berarti berapa? 10 ya 10. Kalau dia enggak, itu udah perdagangan jadinya. Makanya itu dibilang ilegal. Ilegal, karena perdagangan uang dengan membayar uang kembali. Iya, kecuali tadi di pasar valuta asing. Karena rupiah ditukarkan ke dolar misalnya. Nah, itu kan berbeda dia, kan ngelihat kurs dia. Nah, disitulah saya bilang sosialisasi. Ya, saya sambil ngajar ya bilang gitu juga sama mahasiswa. Artinya dia nanti kasih tahu sama keluarganya, sama orang tuanya. Nah, jadi sebenarnya nukar uang tuh harus di tempat yang resmi. Itu dia kuncinya. Tadi menghindari tadi itu, yang kita ini, pertama kurang, kita jadinya kena bayar casnya. Yang kedua uang palsu. Nah, itu kan lebih berbahaya lagi.
Nah, jadi kalau dengan informasi yang lebih komplit, jadi masyarakat juga tahu dia, terus tempatnya kan gitu dia kan Pak, sosialisasinya, jadi dia tahu harus kemana dia pergi tukarkan uang itu. Baik, biasanya masyarakat yang melakukan hal tersebut tingkat perekonomian yang seperti apa yang banyak melakukan penukaran jasa uang di pinggir-pinggir jalan? Kemarin ya yang saya lihat putaran sini lah ya, kayaknya yang nuker itu yang nenek sepeda motor, jadi biasanya mungkin kelasnya agak menengah bawah ya mau gitu, karena kalau yang menengah atas informasi sudah lebih komplit, dia nggak akan mau ke situ. Nah, seperti saya dulu ya, karena kebetulan saya dosen yang kenal di bank itu, ya langsung bisa kan tukar duit? Bisa Bu katanya. Karena apa? Kalau dia bilang nggak bisa, saya nanti pertanyaannya panjang. Karena kan saya tahu kebijakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi si banknya itu udah tahu sendiri bisa katanya, udah. Dan sekarang di kampus saya, bagian keuangan itu saya bilang kerja sama aja sama bank yang kita. Udah sekarang dikasih, kita bisa di kampus aja. Kalau udah resmi, dikasih sekian 3 hari, 4 hari udah. Langsung di bagian keuangan, itulah dia. Jadi bisa mengurangi apa tadi kerumunan, ya kan Pak? Menghindari kerumunan, jadi institusi udah bisa. Misalnya ini TVRI, pegawainya banyak atau enggak, sambil sosialisasinya kan lebih mudah. Karena ini media, udah tinggal kasih tahu nanti masyarakat datang. Kan jadi enggak numpuk dia ada di kantor bank konvensional atau di Bank Indonesia, udah bisa kesana kemari gitulah. Baik. Pak Aska, ini ngobrol soal uang palsu. Kalau dulu kan sosialisasi dari Bank Indonesia adalah bagaimana bisa membedakan uang palsu dan asli dilihat di raba di terawang, ya, begitu ya Pak Aska. Ya. Nah sekarang apakah mungkin ada cara juga Pak untuk kita lebih tahu selain di raba di terawang seperti itu, untuk kita tahu ini uang palsu atau asli, apalagi di momen seperti ini Pak Aska? Iya, sebenarnya 3D itu saja itu sebenarnya secara dasar sudah cukup. Tetapi kalau mau lebih canggih lagi ya memang ada kayak penyinaran UV gitu untuk melihat itu biasanya memang di perbankan atau di money changer ya untuk tapi 3 itu sebenarnya sudah bisa menunjukkan meskipun pakai mata ya, tidak pakai alat, kemudian pakai rasa, pakai tangan gitu, itu sebenarnya sudah bisa cukup mengetahui gitu ya. Agak aneh kok kalau mau ini ya. Tapi ya mohon maaf ya, yang ketipu seperti itu biasanya ya orang-orang yang relatif edukasinya kurang, inilah kurang tahu gitu ya. Nah untuk itu memang nggak mudah itu kita mensosialisasikan. 3D saja sebenarnya sudah cukup mendasar ya. Nah tapi kalau mau lebih yakin, mau nggak mau ya ke bank. Ditukar ke bank atau ke Bank Indonesia untuk melihat ini palsu atau tidak gitu ya. Baik. Balik lagi, antisipasi supaya kita tidak memperoleh uang palsu, kalau mau tukar langsung aja datang ke bank begitu ya Pak, ya, jangan betul, manfaatkan betul. Jasa-jasa calo. Betul, baik. Itu karena uang kita memang sudah disebarkan ke mereka gitu ya, yang BI lakukan sebagian kecil. Okay, ya. Baik. Widya, pernah nggak mengingat ataupun melihat salah satu berita yang salah satu mobil box itu menyimpan banyaknya uang pecahan yang katakanlah dari Bank Indonesia, di mana diketahui oleh pihak terkait itu sepertinya kayak ilegal. Bagaimana Mbak Parawit melihat fenomena tersebut? Ya, itu tadi saya bilang. Mungkin dia ada, itu ya Pak ya, ada kayak kerjasama mungkin. Nah, kerjasama. Bisa dia ngambilnya dari bank-bank yang ini mungkin, seperti itu. Sehingga dia punya tadi apa lembaga, bisa banyak dia punya duit sampai sekian miliar itu. Atau dalam ekonominya ada istilah seperti kejahatan apakah yang berkaitan dengan kelakuan pelaku tersebut? Dari sisi ekonomi itu, kalau dari sisi ekonomi ya itu putarannya nggak ada masalah sepanjang dia bukan uang palsu. Okay. Kalau uang palsu dia pasti mengganggu jumlah uang beredar, itu secara makro akan kena dia. Tapi kalau ini memang uangnya sah, secara ekonomi itu nggak ada masalah. Cuma dari aspek tadi saya bilang, komunikasinya nggak pas. Yang harusnya kan itu memang ada di wilayah itu untuk warga di sekitar di situ. Ini jadi berpindah dia tadi. Dari satu wilayah ke wilayah lain, kebetulan ketahuannya kemarin gerbang tol ya. Nah, kan gitu dia. Jadi itu kan ada connecting. Sehingga ini sebenarnya udah lama. Tapi kemudian kena dia sekarang. Ketahuan, tek, ini dia kena. Sehingga masyarakat, seperti itu ya. Tapi menurut saya pun, masyarakat yang memahaminya itu yang masih edukasinya lebih tinggi, menengah ke atas itu. Kalau yang menengah bawah ngeliat itu, kok bisa ya uangnya tinggal di situ? Kok bisa? Dari mana duitnya? Paling dia cuma begitu.
Nah, tapi itulah dia nanti pengawasan kan ada dari Bank Indonesia. Dari situ Bank Indonesia nggak mungkin diam ya kan, Pak? Iya. Oh, ada apa ini? Akan ditelusuri. Benar. Gimana kok bisa masuk di satu tempat itu sampai segitu uang barunya? Kan itu dia. Baik, menurut Mbak Prawidya berarti haruskah Bank BI ataupun pihak terkait menerbitkan kebijakan tentang penukaran di, katakanlah untuk tidak di jasa penukaran uang? Setuju atau seperti apa? Untuk dilakukan legalitas atau kebijakannya. Nah, informasi seperti itu kan sebenarnya Bank Indonesia udah komplit. Sampai mulai tanggalnya, lokasinya, berarti kan itu resmi. Di luar itu tidak resmi. Nah, kan itu dia, itu aja. Udah ada peraturan yang keluarkan, tanggal sekian, tanggal sekian, di sini, semua ada. Di luar dari tempat-tempat itu, ya berarti dia ilegal. Resikonya kalau ilegal, ya tadi dua. Nah, pasti kita jadi kurang. Kan tukar uangnya nggak win-win dia. Ya, kemudian palsu ada kemungkinan. Nah, itu dia resiko itu. Bagi orang-orang yang itu mungkin ya, sebagian tahu udah enggak apa-apalah aku potong uangnya 50.000 enggak masalah, ini bahasa Medannya, Pak. Kayak gitu dia. Alah enggak apa-apalah bagi-bagi katanya. Tapi kalau nanti kurang juga uang itu ada uang yang palsu kan kurang lagi duit dia. Nah, nilainya kan jadi turun gitu. Kan dia juga mengalami kerugian lagi. Baik. Nah, itulah informasi tadi yang saya bilang harus diikuti dengan lembaga bank konvensional, bisa seperti itu. Pak Aska, mungkin pesannya untuk masyarakat, Pak, mungkin kalau sudah menukarkan dengan jasa calo di tahun ini, agar tahun depan datang ke Bank Indonesia, karena memang Bank Indonesia selalu membuka ya, Pak, tiap tahun. Mungkin pesan untuk masyarakat juga, Pak, agar datang ke Bank Indonesia kalau untuk menukarkan uang. Iya, jadi fenomena dagang uang yang, mohon maaf saya sebut ilegal atau tidak resmi itu fenomena yang marak, yang tadilah mungkin keterbatasan informasi, kemudian akses ke banknya juga mungkin dia tidak tahu atau seperti apa gitu ya. Nah, itu kami memang selalu salah satunya melalui forum ini ya, melalui acara ini menginformasikan agar sedapat mungkin datanglah ke perbankan. Baik. Untuk menukarkan uang. Baik. Kemudian sebisa mungkin tidak berbelanja uang atau menukaran uang yang di pinggir-pinggir jalan itu. Singkat saja, sekarang supply dan demand kan, kalau tidak ada permintaan ya tentunya tidak akan ada itu. Baik. Bisnis itu. Okay. Baik, Widya, yang artinya edukasi yang harus diberikan pihak-pihak terkait dan juga para ekonom khususnya juga untuk memberikan edukasi dan informasi yang tepat agar pemirsa ataupun masyarakat di rumah tepatnya untuk menukarkan uang itu adalah ke pihak BI ataupun bank-bank yang dikerjasama oleh BI. Itu dia pemirsa tema kami hari ini yang berkaitan dengan ketersediaan uang di momen Idul Fitri. Menarik sekali pemirsa perbincangan kami, namun pemirsa tak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda, kita ketemu di episode-episode.